Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami kembali dengan cerita baru kami. Kali ini kita akan cerita tentang field trip outing class, yaitu panjat tebing di daerah Citate 125 Padalarang. Kegiatan kali ini khusus kelas 12 dengan tujuan kegiatan agar santri dapat mengembangkan keberanian, ketangkasan, dan pengenalan diri. Bukan hanya mental, tapi fisik juga kita latih, karena ketika kita kuat fisik, maka kita lebih mudah untuk kuat amal. Bagaimana perjuangan santri untuk bisa menuju ke puncak Citate 125. Jadi tenaga kita pun cukup kekuras. Untuk ada pemandangan indah di atas sana, jadi lelah pun terbawa angin sepoi-sepoi dan tertutupi pemandangan indah pada larang. Kali ini ceritanya santri sedang melakukan rafting nih. Jadi setiap santri turun kembali namun harus dengan cara yang benar. Walaupun banyak santri yang pernah mencoba rafting di tempat lain, namun tetap ini tebing ya, cukup bisa bikin kaki bergetar, jantung dak-dikduk, pikiran pun gundah gulana. Asal jangan sampai nyali kita ciut ya. Ayo kita turun yuk, tetap semangat. Tapi kegiatan kita belum usai ya. Nah, kalau ini kita sedang perjalanan ke puncak Gunung Kapur Citate. Nama aslinya Gunung Singgalang. Ingat ya, Gunung Singgalang. Perjalanan cukup berat dan santri harus berhati-hati karena licin dan batu tajam. Alhamdulillah, santri sudah climbing, rafting, dan hiking semua. Kita pulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.